Halo, Assalamualaikum Sobat IC. Nah, kali ini aku akan unboxing paket lagi yang super mini. Ini aku belanja dari toko online Marketplace ya. Mau tahu apa aja isinya? Yuk kita buka. Aku tuh kalau buka paket tuh ya sangat hati-hati, jadi sebisa mungkin plastiknya jangan sobek. Tapi kalau misalnya susah ya sudahlah sobek. Karena apa? Karena biasanya aku manfaatin lagi plastik kayak bubble wrap ini kan susah tuh carinya. Jadi aku bisa manfaatin lagi kalau nggak sampai sobek. Nah, produk yang pertama ini adalah gantungan kunci siul. Jadi kalau misalnya kita siul, alat ini akan bunyi sendiri alarmnya. Dan ini cocok banget untuk orang yang pelupa naruh kunci kayak saya. Yang selanjutnya adalah ini ringlet, selfie ringlet. Untuk kalau misalnya kita di malam hari pengen selfie kan gelap tuh. Jadi ini alat ini bermanfaat banget. Gampang cara pakainya, tinggal dijepitkan di atas HP di dekat kamera. Jadi nanti cahayanya itu bisa dinyalain, ada modenya gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini, yang ketiga itu mic clip-on. Ini biasanya cocok digunakan untuk YouTuber untuk mengisi suara. Jadi kalau pakai ini suaranya jernih jadi jelas. Oke, sekarang kita buka dulu ya satu-satu produknya. Nah, ini yang gantungan kunci siul. Nah, ini di sampingnya ada tombol on off nya, jadi kita tinggal menggeserkan bisa dinyalakan. Oke, aku coba siul ya. Nah, alarmnya berbunyi kalau kita siul. Itu bunyinya itu 3 kali yang seperti itu. Aku coba panggil pakai huruf S ya. Dia nggak mau, maunya siul aja. Sekarang kita coba pakai tepuk tangannya. Diam aja. Ya, dia diam aja. Penasaran ah, kita coba lagi pakai tepuk ya. Tetap enggak mau ternyata. Memang ini namanya gantungan kunci siul. Oke, yang selanjutnya kita coba yang ini, mic clip on. Ini kalau misalnya kita sering teleponan, ini juga bagus sebagai apa ya, kayak mic kecil gitu. Nah, ini untuk dicolokin atau di apa ya, ke HP gitu. Jadi di sini ada gambar untuk sebagai apa namanya, earphone atau untuk mic. Nah, karena kita mau pakai mic untuk alat ini, maka kita colokin yang ada gambar micnya. Nah, ini ada penjepitnya, jadi nanti kita bisa jepitkan di baju kita atau di kerudung kita kalau misalnya kita pengen nelfon atau pengen bikin
suara di tutorial YouTube kita. Ini sangat praktis pakainya. Dan kabelnya itu sangat panjang, jadi sekitar 1 meter lebih lah itu. Nah, ini kita sedang coba koneksikan dulu dengan HP. Sebentar aja ya, mungkin seperti itulah cara pakainya itu. Nanti kalau udah tinggal ditutup lagi nih, biar enggak kotor. Nah, sekarang kita akan coba pakai pinlet selfie ini. Ini menurut aku modelnya bagus, terus kualitas plastiknya gitu bagus, terus dipegang halus, terus kokoh. Ini bahannya bagus banget, ini masih disegel plastik. Nah, ini bagian belakang ada penjepitnya, jadi praktis sih makanya jadi tinggal. Nah, ini belakangnya juga ada tombolnya untuk mengatur pencahayaannya. Ada terang, redup. Coba kita pakai ya. Ini cara seperti ini, kita jepitkan, terus di antara kamera itu. Coba kita nyalain.